Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Jojo Dago. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga saya minta dukungan dari teman-teman semua dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Karena tanpa dukungan dari teman-teman, channel saya tidak akan bisa berkembang. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat suasana keindahan yang ada di Laut Padang Tikar. Di sini saya melakukan perjalanan dari Padang Tikar menuju Rasau Jaya, yang dimana pada hari ini kita menggunakan transportasi laut yaitu speed. Kita naik speednya itu tadi di Jalan Medan Sari Padang Tikar 2. Harga tiket dari Padang Tikar menuju Pelabuhan Rasau Jaya itu Rp130.000 per orang. Seperti inilah teman-teman keindahan Laut Padang Tikar di sore hari. Ini kita ambil video dari Jalan Medan Sari menuju Muara Kubu. Nah, untuk menyeberangi laut dari Medan Sari sampai ke Muara Kubu itu memakan waktu 10 sampai 15 menit. Nah, sedangkan untuk jarak tempuh dari Padang Tikar menuju Rasau Jaya itu memakan waktu berkisar 1 jam sampai 1 jam 20 menit itu menggunakan speed. Oke teman-teman, ikuti terus video saya sampai dengan selesai. Thank you.
ini kita lagi antar penumpang menuju kapal. Nah, ini salah satu penumpang yang bekerja di kapal tersebut. Nah, dia di Padang Tikar ambil atau belanja keperluan sehari-hari. Thank you.
di sini kita sudah sampai di Muara Kubu.